Yayasan Bakti Surato pada awal Maret 2015 lalu meluncurkan sebuah tempat pelayanan penitipan bayi atau Smart Daycare di Kampung Nagrek Cikias, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah fasilitas penunjang pun sudah siap untuk digunakan, mulai dari tempat bermain hingga tempat beristirahat untuk anak-anak yang sangat nyaman. Tidak hanya itu, Smart Daycare yang berada di bawah naungan Yayasan Bakti Surato ini juga didukung oleh sejumlah tenaga profesional, seperti ahli gizi, sampai dengan tenaga kesehatan untuk anak-anak. Jadi daycare ini adalah untuk titipan anak bagi orang tua yang sibuk. Kerja di Jakarta, suami istri, dititipkan nanti sore diambil. Jadi pagi dititipkan sebelum ke kantor, sore diambil. Tentu ada biaya untuk orang-orang tua itu, sehingga biayanya untuk cross subsidi membantu suster-suster. Di kesempatan yang sama, sebagai wujud sosial di tengah masyarakat, Yayasan Bakti Surato juga meluncurkan kartu sehat yang dibagikan kepada seluruh warga Cikias dan sekitarnya. Nantinya, warga yang sudah memiliki kartu tersebut dapat berobat secara gratis di Rumah Sehat Cikias. Meski berbasis sosial, Rumah Sehat Cikias juga didukung oleh fasilitas lengkap dan tenaga kesehatan profesional.